60 warga dikerahkan KPU Lubuk Linggau untuk melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Lubuk Linggau serta gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan 2018. Proses ini dilakukan di kantor KPU Lubuk Linggau. Proses pelipatan diawasi ketat KPU dan polisi dari Polres Lubuk Linggau. KPU setempat menargetkan pelipatan dan penyortiran surat suara akan rampung selama 3 hari. Setelah dilipat, surat suara akan dikumpulkan per 25 lembar. KPU menyatakan jumlah surat suara yang dilipat dan disortir sebanyak 2.000 lembar, yang dikemas dalam 160 dus. Kita sekarang sedang melipat dan mensortir ya. Melipat dan mensortir surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota. DPT 153, 155, 153. 155 setiap 153 plus 2,5% dan plus yang untuk PSU itu sekitar 2.000. Hasil pemeriksaan sementara, ada 60 lembar surat suara yang rusak. Faizal Agustiawan, Kompas TV, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan.